Pemirsa, MNC Business and Education College bekerja sama dengan pelayanan terpadu satu pintu pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengadakan kegiatan seminar kewirausahaan dan sosialisasi perizinan satu atap. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menyiapkan lulusan MNC College untuk menghadapi dunia profesional. MNC Business and Education College bekerjasama dengan pelayanan terpadu satu pintu pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengadakan kegiatan seminar kewirausahaan dan sosialisasi perizinan satu atap. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menyiapkan lulusan MNC College untuk menghadapi dunia profesional yang bertujuan agar mahasiswa dapat menjadi agen inovasi dalam hal kewirausahaan di Indonesia. Selain itu juga untuk memberikan pengetahuan mahasiswa dari aspek legalitas dalam hal perizinan. Ya, karena ini adalah merupakan salah satu bentuk dalam pembinaan dan pengembangan soft skill, kemampuan dari mahasiswa, ya, bagaimana mereka dalam menyikapi dunia usaha nantinya apabila mereka sudah terjun ke dalam masyarakat. Pemprov DKI Jakarta berharap kegiatan ini mampu menjadi titik awal dalam menjalin kerjasama dengan MNC College untuk mendekatkan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat yang bertujuan untuk mengenal lebih dalam seputar tugas pokok dan fungsi PTSP. Tujuannya itu hanya mensosialisasikan bahwa mengurus izin itu mudah. Itu saja. Artinya siswa-siswa ini nanti jangan lagi ada keraguan-raguan, wah nanti izinnya susah, mendingan saya hanya bekerja saja. Tidak. Jadi kita ini mau siapkan mereka ini menjadi para pengusaha-pengusaha muda. MNC College yang didirikan oleh Yayasan Hari Tanu Sudipyo telah resmi dibuka pada tahun akademik 2018-2019. Perguruan tinggi yang didirikan pada tahun 2017 ini memiliki 4 program studi unggulan, manajemen, akuntansi, pendidikan bahasa Inggris, dan pendidikan matematika. MNC College juga memiliki fasilitas lengkap dan modern untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar. Tim Liputan iNews melaporkan.